Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan sampai bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus stay tune channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya di sini handphone saya yaitu Infinix Hot 8 baru saja mendapatkan update software ya. Sini saya akan masuk ke pengaturan, saya akan masuk ke sistem, lalu ke pembaruan sistem. Kita tekan pembaruan online. Nah, di sini handphone saya mendapatkan update software ya. Di sini ya, tapi boleh tuliskan bahasa Inggris ya teman-teman. Sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengupdate software Infinix Hot 8, tulis kolom komentar di bawah ya, apa perubahan yang terjadi ketika sudah mengupdate software ya di HP Infinix Hot 8. Nah, ini sebetulnya update softwarenya ini sudah lama ya, maksudnya sudah beberapa hari yang lalu ya. Ini saya telat untuk mengupdate softwarenya ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengupdate softwarenya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan update softwarenya terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengupdate softwarenya ya. Nah, di sini versi keamanannya yaitu 5 April 2020 ya, level patch keamanannya ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengupdate software update-nya ya, sudah mengupdate softwarenya, silahkan teman-teman untuk komen di bawah ya, apa saja perubahan ya jika sudah di update seperti ini ya, seperti milik saya ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengupdate-nya terlebih dahulu ya di Infinix Hot 8 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan juga mencobanya, perubahan apa yang terjadi, apa saja jika sudah di update ya softwarenya ya di 5 April 2020 ini ya. Nah, update softwarenya ini ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.